mengumpulkan dan mengolah data. Pertanyaan, tafsirkan sajian data berikut. Tafsirkan. Tafsirkan. Hasil penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 6 hari. Oke, jadi ada hasil penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 6 hari, berarti Senin sampai Sabtu ya, kita tulis dulu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari. Nah, sebenarnya di sampingnya ada frekuensi. Senin 48, penjualan pada hari Senin sebanyak 48 buku, hari Selasa 32 buku, dan Rabu 46 buku, Kamis 54 buku, Jumat 30 buku, dan Sabtu 18 buku. Sebentar saya geser kursor. Kemudian pertanyaannya, sebentar, sorry. Totalnya tidak diketahui pada soal ya. Pertanyaannya, berapa buku tulis yang terjual selama 6 hari? Oke. Jawab aja langsung ya. Penjualan selama 6 hari berapa? Oke. Untuk mengetahui penjualan selama 6 hari, kita bisa menjumlahkan frekuensi. Jadi frekuensi di sini adalah contoh Senin, penjualan hari Senin sebanyak 48 buku, Selasa dan seterusnya. Berarti untuk penjualan selama 6 hari kita bisa menjumlahkan frekuensinya. Kita jumlahkan langsung. 48 tambah 32 tambah 46 tambah 54 tambah 30 tambah 18 itu adalah 228 buku. 228 buku. Oke, pertanyaan pertama sudah siap. Pertanyaan selanjutnya, pada hari apa penjualan buku paling banyak? Oke, kita lihat pada soal Senin 48, yang paling banyak 54 ya, benar tiap 54, penjualan buku 54 pada hari Kamis. Berarti penjualan terbanyak 54 pada hari Kamis. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Sekian